bukan menyalahkan ibu bapak di rumah, ya. Walaupun bagaimana pendidikan mendidik anak itu sangat luar biasa, butuh energi, ya, butuh energi, butuh ilmu. Maka di sini merupakan salah satu sarana. Mari kita sharing. Bu, anak saya itu gini-gini, yuk kita cari jalan keluarnya. Ibu sering berkomunikasi dengan kami, kami sangat berterima kasih. Kalau ibu nggak usah dipanggil, bu, saya ingin ketemu dengan wali kelasnya atau dengan WP. Kenapa masalah dengan anak di rumah ini? Semakin ini masalah anak dan semakin kecil anak itu ditangani, ibu proaktif ke sini, itu akan semakin lebih bagus. Daripada nanti pada saatnya doar, memuncak, itu penyelidikannya udah kemana-mana. Sudah banyak kasus yang harus kita tangani. Tapi kalau misalkan di rumah nih anak ini susah sekolah, jangan kayak ibu komunikasikan mereka. Mungkin kami punya caranya, punya triknya, yang harus juga dikerjasamakan dengan ibu di rumah dan bapak. Saya kebetulan karena corona terbebas dari BP, ada beberapa anak yang sedang saya tangani tidak terlepas dari saya minta bantuan. Siapa di rumah yang paling dia segani? Ada yang bapaknya, saya kaitkan dengan bapaknya. Pak, bapak di rumah gini-gini ya. Ada yang dengan tetenya, saya dengan teten di rumah gini-gini. Jadi kita sama, perlakuannya sama. Di sekolah kita tepuk begini, di rumah juga kita tepuk begini. Jadi kita tepukannya sama. Khawatirnya kita hanya di sekolah aja, ayo dipus. Sementara di rumah tidak ada komunikasi, tidak tahu posisi anaknya harus seperti apa, maka di rumah ya biasa-biasa saja, atau mungkin malah beda gitu ya. Kita sekolah ke sini, ibu ke sini, di rumah juga ke sini, tapi permasalahannya tidak sinkron gitu, sehingga kita tidak pernah kena dengan permasalahan anak. Itu mungkin ibu dari saya yang terkait dengan kelas 8H sendiri yang saya rekam. Alhamdulillah untuk selama ini memiliki kehadiran tidak terlalu mengkhawatirkan. Di sini hanya ada Suci. Mana Suci, ada nggak? Suci ada nggak? Nah Suci di sini kehadiran sakit ya. Sakitnya sudah 5 hari. Nah itu anak yang sakit. Kalau memang betul-betul sakit, mohon ibu bapak untuk memberikan surat ya ke sekolah sehingga tidak ada catatan, artinya absensinya tetap bagus ya. Dan kenapa sampai 5 hari sakit ini, kenapa sampai 5 hari? Apakah memang tidak sarapan atau punya penyakit tertentu belum ke dokter? Ini kan perlu dikomunikasikan ini. Ya. Semuanya bisa berdiri. Ibu, ini enggak ada ya, enggak ada ya. Gabung aja di sini, gabung. Anggap aja mama. Itu gabung. Enggak ada yang apa-apa. Nah, ini sini, sini nih, sini, sini. Kami. Sini, di tengah-tengahnya. Di tengah mama-mama. Ya, gabung ya. Ayo gabung nih. Sini, geser. Baik, Ibu dan Bapak. Bapak, anak-anak sekalian. Sengaja permainan ini bukan tidak ada makna. Kita berdiri di sini yaitu untuk anak-anak kita semua. Mohon izin kepada yang lagi bekerja, mungkin izin keluar. Ini adalah demi anak kita. Dan semua yang kita lakukan ini adalah mengandung makna. Terdiri dari beberapa permainan, sengaja dibuat sampai aja, Bu, nggak usah tegang. Permainan pertama, ini rasa memiliki saja ya, Ibu Bapak, kesini ini datangnya adalah untuk anak kita. Jadi lepaskan dulu baju kita masing-masing, kita kesini adalah untuk anak kita. Mohon izin yang pertama, ini permainan adalah untuk keakraban kita semua. Jadi tolong kita berpegangan tangan, ini anak siapa, ini ibu siapa, kan ini nggak tahu ya, Bu ya. Nah ini adalah untuk silaturahmi, karena mungkin sebelah ibu tidak kenal, Bu ya. Mungkin aja sama orang tua kelas 8 ini gak kenal kan ibu ya, namanya siapa? Iya, mungkin nah sekarang ini adalah tempatnya. Gak tahu ini anak siapa, namanya siapa, ibu siapa. Jadi hari ini kita berpegangan tangan bersatu ya bu ya. Nah, permainan yang pertama adalah kita tolong kita berkelompok. Yaitu menyatukan, tolong yang ada ibu dengan anaknya boleh deh berpisah, jangan dikepek ibu saja. Boleh. Mandiri, nanti apa? Berbau dengan yang lainnya, jangan dekat ibu bapak saja. Nanti pengelompokan yang pertama, nanti kita akan kelompokkan bilangan ganjil 3, 5, 7 orang.
dengan apa-apa. Kalau saya bilang tiga berarti cari temannya tiga. Kalau bilang campur, lima berarti sama bapak. Itu main mundur ya, Bu? Tiga, dua, satu, cari teman berjumlah lima orang. Lima, Bu. Tolong terpisah, kelompoknya terpisah, lima. Kenapa? Terserah mau berapa orang aja yang penting ibu berdekatan, berpelukan dengan siapa sebelahnya. Kalau bilang saya makan, nanti ibu boleh berpisah atau berpencar. Bisa ya, Bu? Satu, dua, tiga, kucuk. Lima ya, kamu harus delapan gitu kan? Iya dong. Kok kayak udah? Sudah lima ya, Bu Bin? Oke, sudah lima. Sekarang game yang kedua, masih game yang sekarang cuma hitungannya berbeda. Sebenarnya kalau kita pikir tinggal rangkap saja. Pokoknya semuanya hitungan ganjil. Kita itu mundur ya. Tiga, dua, satu. Saya mohon berkumpul sebanyak 7 orang. Oke, udah dapat 7. Ada yang tertinggal enggak? 7 orang. Tidak 7. Kalau yang enggak tertinggal maju ke depan. Hukumannya adalah harus mencium ibu atau bapaknya. Ini. Ada yang enggak kebagian. Yang 6. Ini enggak 7, Bu. Ya, oh, 6. Bapakmu hadir? Ada. Ibumu hadir? Nah, ini kan yang enggak dapat ya? Nah, ini kamu ya? Sini, Bu. Ini ibunya. Nah, ini kan enggak dapat kelompoknya. Coba tolong cium ibunya. Coba. Ya, situ lemah. Coba kita cium ibunya atau dipeluk ibunya yang erat banget. Ayo. Biasa kan? Nah, ini ibu anaknya mana, Bu? Nah, sini. Sini, nah. Coba dipeluk ibunya. Biasa enggak?
kalau dari 7 itu tinggal bergeser aja sudah berbukit hitungannya. Cuma tadi nggak kepikir ya, Bu ya. Iya. Maklum. Sebenarnya anak kita biasa gitu seperti ini kalau sudah. Tolong Bu rentangkan tangan kirinya begini. Oh, kirinya saja. Kiri. Kiri-kiri begini. Kiri Bu ya. Nah, kanannya begini Bu. Kanan gini, kiri begini. Nah, iya Bu. Paham ya Bu? Oke, sudah kan. Ini kanannya begini. Ini begini. Bu, ini nyambung. Dek, nyambung sini deh sama Bapak. Nyambung ini ya. Eh, kiri begini Bu. Kanan begini. Kanan begini Bu. Terus? Jangan jadi gini-gini di rumah. Iya, makna dari semua ini adalah mungkin ada yang menangkap dan ada yang melepas. Ibu harus rela itu ya, Bu? Iya. Yang menangkap kira-kira yang sebelah mana, Bu? Yang menangkap? Yang sebelah kiri. Yang menghindar sebelah kanan. Ada saatnya kita harus menangkap, ada saatnya kita harus keluar. Harus ikhlas itu ya, Bu ya. Dengan agama saya nanti silakan. Yang dapat pegangannya berarti jadi ke depan. Dapat? Ketangkap ya? Sebelah mana yang ketangkap? Sebelah kanan, oleh kanan sebelah kiri. Nah, berarti yang sebelah mana? Kebalik ya?